Berikut ini adalah pengujian inverter. Saya pakai 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk settingan dari LED digital ini. Langsung aja kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan dari LED digital ini ya. Di sini untuk S1 sudah saya setting di 48,5 volt. Kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 42,2 volt. Ya, langsung aja saya akan uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk settingan S2 atau batas bawah dari inverter. Ini setelah saya turunkan tegangan, otomatis inverter proteksi off ini ya. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S1 atau inverter ini pertama kali hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali hidup ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut ke pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.